Berpikir cicilan, ngopi-ngopi masih, umat mikir tagihan. Makanlah kami dengan selamat, sentosa ya Tuhan. Sama Caca. Hari ini kita mau merayakan perjuangan dari seorang perempuan Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja seperti Mariko di sini. Hari ini aku minta izin pulang cepat dari sekolah karena aku hari ini mau main ke rumahnya teteh aku, namanya Teteh Dayanti, harum mewangi sepanjang hari. Dan spesialnya lagi, aku tidak sendiri hari ini karena aku bakal pergi sama mbakku Yanti Gise. Jangan kebahagia. Sekarang, sebenarnya tuh hari ini aku sebenarnya mau ke rumahnya Mbak Dayanti itu, Teteh Dayanti itu, karena banyak banget titipan barang-barangnya yang harus aku bawa. Sekarang aku mau ke rumahnya Bu E dulu. Jadi sekarang aku di bus, aku mau ke rumahnya Bu E dulu karena ada barangnya Teteh Dayanti juga di Bu E. Jadi aku mau ambil dari sekolah. Ini juga ada barang-barangnya Teteh Dayanti udah ada sama aku. Baru aku mau ambil barangnya Teteh Dayanti di tempatnya Bu E. Abis itu aku ke rumahnya Mbak Yanti. Baru ke tempatnya Mbak. Ya, tempatnya Teteh Dayanti. Aduh, ini semuanya pakai Yanti-Yanti. Jadi aku agak bingung. Ya, sekarang aku lagi di bus. Temol, aku udah nyampe. Baru aja ini mau nyampe di apartemennya Bu E. Dan jalan ini tuh bener-bener bau makanan karena emang udah jam makan, siap-siap makan siang ya. Mana di jam-jam rawan kayak gini lagi. Nyium bau-bauan yang ngiler. Tapi Teteh Dayanti udah masak banyak, katanya dia bikin rendang. Ada kaca di belakang. Hai, teman-teman. Sekarang yuk mau ke rumah Bu E. Molbe. Si, porque ini bonusnya nggak tahu di dalam apa ya. Astaga, Mbak Dayanti, lihat nih, kamu dapat bonus. Cuman mau ambil satu barang, dapatnya banyak barang nih. Dikasih saja sama Bu E. Nih, nitip Bu E yang paling ya, nitip ya. Awas kamu ya, lihat di Bu E nih sampai senangnya. Oh ini asik. Oh iya, ini kan yang goreng, yang sambal goreng. Makasih Bu E. Sama-sama, benar-benar membawanya. Oke, tugas aku selesai. Ngambil titipannya Teteh Dayanti di rumahnya Bu E nih. Lumayan berat loh Teteh Dayanti kamu ini. Terima kasih Bu E, nggak usah Bu E. Aku langsung aja karena ini mau jemput si Mama Elsa. Ayo, aku harus ngasih duitnya. Aku harus jemput si Mbak Yanti aku sama Caca. Mereka mau ikut juga. Bentar, sekarang aku mau ke Mbak Yanti. Kita dari bawah ini sekalian Bu E mau belanja juga ternyata. Ikutin terus hari ini karena pasti bakal panjang ya teman-teman. Ini masih pembukaan ini. Kegiatannya aku udah kesana. Sut. Oke, ikutin terus.
Temol-temol, udah di rumahnya Mbak Yanti. Aku sekalian mau numpang pipis. Takutnya nanti kalau perjalanan jauh pakai tren, terus aku kebelet pipis, bisa depresi aku, teman-teman. Sama mau lihat snack-snack karena mulai lapar aku. Tapi nggak boleh banyak makannya karena Tete Dayanti udah masak banyak enak. Cuman buat nyemil-nyemil aja. Oke. Ganti baju. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Baru tidur. Aduh, cantik. Cantik aku, aduh cantik aku. Nanti lanjut lagi tidur di sana aja nak. Ganti baju. Oke, temol-temol. Ini perhentian kedua udah sampai nih di rumah mbak aku. Dia lagi, kita berdua sih lagi sedih karena hari ini kita ditinggalin Tole. Si Tole kan ya. Cepet pulang lagi nenek-nenek si itu, dedek. Seperti biasa sambil menunggu lagi nenek, aku tadi numpang pipis. Aku mau bongkar snack-snacknya mbak Yanti nih. Tapi kita nggak boleh makan banyak karena dia masak banyak. Iya, dia pas dengar Mbak Yanti mau datang langsung jalan belanja udang lah apalah. Aku bilang padahal ini cuma buat ngantong. Iya, dia sering rempong dia. Dia mau berterima kasih juga sama kamu. Iya. Gara-gara kamu dia dapat rezeki, nanti dia cerita. Oke teman-teman, aku mau nyemil-nyemil dulu ya. Pokoknya nggak tahu lah video ini mau aku edit kapan. Suruh konsisten pasti sulit dia itu. Tunggu aja kalau udah nggak sekolah. Ini paling favorit apa sih namanya ini? Makaroni, nggak tahu makanannya apa. Dari yang asik, enak juga itu. Emang, aku ketagihan. Cuma bahaya, nggak oil bobong. Ini di bawah, dinaik itu. Dia masak banyak sayur, dia nggak masak sayur Enggak, aku ambilin. Tapi kacamata? Kacamata enggak punya saya, hilang. Iya, tapi enggak usah beli. Kalau mau beli yang murah-murah aja kamu itu. Udah hilang lagi. Banyak banget dibeliin kacamata sama suaminya si Mark yang mehong-mehong yang harga Gucci Bu, yang merek Gucci Gucci Bu itu. What? Dihilangin. Tas LV-nya cuma dipakai ke kebon. Siap-siap dulu ya. Buat ke tempatnya Tete Dayanti. Masih ngantuk ya usahanya. Ikutin terus ya. Jadi kita mau nungguin tren 5 menit lagi. Tadi hampir lupa nge-vlog aku. Ini aku lagi di belakang gimana? Si mobil sama
perjuangan dari seorang perempuan Indonesia yang udah berpuluh-puluh kali. Kamu udah awal pertama kali ikut tes mobil buat nyetir di sini tuh nggak gampang ya teman-teman. Nggak bisa dikorupsi, nggak bisa disuap, nggak bisa disogok. Jadi aku mau tanya coba. Jadi udah 2 tahunan, berapa kali ikut praktek teh? Praktek 1 kali praktek langsung tembus. Biaya? Hei, kalau biaya mah jangan ditanya kemana abang pergi nak. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan hampir 55 juta kayaknya. 55 juta, teman-teman. Untuk dapat SIM ya. Untuk dapat SIM. Makanya pertama kali lulus, aduh dia langsung mengingat adik sama temennya. Ya Allah, tibakanlah kami dengan selamat sentosa ya Tuhan. Kita bercanda aja ya gengs ya. Kita bercanda aja ya teman-teman. Ntar lah, kan sekarang udah dapat SIM baru. Ntar lagi mobil baru dia guys. Amin, iya benar. Aduh si Caca udah ngantuk. Caca jangan bobo ya, makan dikit dulu nak ya. Nanti makan nasi pakai kuah-kuah bayam itu dikit ya nak ya. Aduh. Jadi aku tuh dari sekolah ke rumah Bu E ke rumah Mbakku yang tinggi sih jangan lupa bagi ya. Terus habis itu kita ke Sansar Durmi Denoya. Ikutin terus ya keseruannya. Ini Tola Irul. Ayo kamu di mana cepet pulang. Aku pindah juga tau enggak? Aku pindah juga. Satu kan langsung mantap. Makan sayang makan. Selamat makan. Udah lapar ya Mbak? Ini bawa-bawa sendiri dimakan-makan sendiri lagi. Ya nggak apa untuk dimakan. Iya. Mungkin itu orang-orang yang orang sekolah itu mikirnya gini, lu harus gede-gede aja kali ya. Kon mano ya? Nopas salada wale? Izin dulu mau makan pakai tangan teman-teman. Tapi ini loh, serem banget liat nih. Kalau ini maaf ya, gue kagak mau makan, serem nih. Miedo, pero itu sih yang ini enak nih. Ini yang ada sambal tapi yang ini kalau untuk buat nyoprok ya Allah ini. Namanya juga gimmick. Itu buat garuk-garuk belakang. Iya, buat ini. Ini nih kelihatan luar biasa nih, enak ini. Apa ini nih? Selamat makan. Kan apa? Mbak, kamu diikutin loh sama si Mbak-mbak. What? Naksir apa? Jangan, udah laku. Ini tadi nggak dipanen sama dia semua nih. Nah. Kayaknya itu bagus banget. Kata gini, dapat banyak. Berpikir cicilan, ngopi-ngopi masih, umat mikir tagih.